Кристи! Мы в порядке? Да, да, да. Perang dingin yang terjadi antara negara Amerika dengan Rusia terus saja terjadi. Mereka saling unjuk kekuatan militer yang dimilikinya. Pemicu perang ini bukan dari presiden, namun dari seorang jenderal yang ingin menunjukkan kekuatan militernya. Setelah sukses di film London Has Fallen, kini Gerard Butler kembali beraksi di film ini. Ini adalah film Hunter Killer yang konon katanya Hunter Killer adalah kapal selam asli milik ALAS bersenjata nuklir yang sangat disegani musuh. Film ini dirilis pada tahun 2018. Gerard di sini berperan menjadi seorang kapten pelayaran kapal selam guna penyelidikan kapal selam Amerika yang telah ditembak hancur oleh kapal selam Rusia. Nah, bagaimana alur ceritanya? Tetap pantengin terus channel ini, guys. Awal kisah film ini ditampilkan ketika dua kapal selam berlayar di perairan Rusia, yakni kapal Akula milik Rusia dan kapal selam Amerika sedang menguntit di belakangnya dengan berjalan senyap tanpa diketahui oleh Rusia. Namun tiba-tiba kapal Rusia meledak dari dalam sehingga kapal selam Rusia lain yang telah bersembunyi melancarkan torpedo tanpa alasan, hingga akhirnya kapal Amerika pun hancur. Kabar hilangnya kapal selam tersebut telah sampai di Washington. Menteri Pertahanan dan Laksamana John Fitch akhirnya mengirim kapal selam lain yakni USS Arkansas yang dipimpin komandan barunya, Komander Joe Glass, untuk menyelidiki apa yang terjadi. Di sana, nampak para awak kapal sedang mempersiapkan segala keperluan perang, seperti rudal penghancur dan amunisi lainnya. Setelah itu, Kapten Joe Glass memperkenalkan diri kepada para kru karena baru pertama kali ia memimpin tim kapal itu. Setelah semua siap, pelayaran pun dilaksanakan. Oh ya, di tempat lain, nampak Laksamana Fix sedang menganalisa penyebab ledakan kapal selam itu. Ia bertukar pendapat dengan staf presiden bernama Jen. Mereka mencurigai presiden Rusia bernama Zakharin sengaja menyerang kapal Amerika. Jen kemudian meminta Laksamana Fix untuk mengirim pasukan darat secara rahasia ke Rusia. Dengan 4 orang pasukan khusus, tim Navy SEAL yang dipimpin Letnan Bill Beman meluncur ke sebuah markas militer di tepi laut Rusia. Namun misi mereka jadi kacau saat seorang anggotanya, Martini Lee, pingsan di tengah-tengah badai awan saat membuka parasutnya. Saat tiba di tujuan, mereka justru menyaksikan Menteri Pertahanan Rusia, Dmitry Durov, menyandra presidennya sendiri. Presiden Zakharin berupaya membujuk Durov karena perbuatannya bisa memicu perang dunia. Di tempat lain, nampak perdebatan antara Presiden Amerika dengan para menterinya. Menteri Pertahanan bersikeras untuk melayani perang terbuka dengan Rusia. Namun, Laksamana Fitch memberi saran untuk membebaskan Presiden Rusia. Di waktu yang bersamaan, nampak kapal selam USS Arkansas tiba menaungi koala perairan Rusia, lokasi di mana kapal selam yang meledak. Sesampainya di sana, sang kapten memerintahkan kru untuk meluncurkan alat pemindai laut mendeteksi di mana kapal berada. Kemudian, mereka menemukan kapal yang terbelah menjadi dua dan lubang bekas terkena torpedo. Tak berapa lama, rupanya misi senyapnya diketahui oleh kapal selam Rusia yang sembunyi di bawah gumpalan es tepat di atas kapal Amerika. Sesaat kemudian, Rusia menembakkan torpedo ke kapal Amerika. Mengetahui ada torpedo menyasar ke USS Arkansas, sang kapten memerintahkan untuk meluncurkan alat
mengalih torpedo dan akhirnya tembakan Rusia pun meleset. Mereka membalas tembakan Rusia namun gagal karena jangkauan tertutupi oleh gundukan es. Sang kapten meminta untuk mencari celah dari samping di mana kapal sembunyi. Dan akhirnya torpedo pun berhasil menghancurkan kapal Rusia. Pertempuran belum selesai kawan, karena masih ada torpedo Rusia yang berjalan-jalan mengincar mangsa. Kemudian kapal diarahkan ke dasar menuju puing kapal yang ditemukan, kemudian torpedo itu menghantam puing tersebut. Setelah torpedo meledak, tak berapa lama kru mendengar dari sonar bahwa masih ada seseorang yang hidup di kapal lain. Mereka mencoba menelusuri dan rupanya mereka menemukan kapal Akula milik Rusia dan menemukan lubang bekas serangan torpedo. Namun setelah dianalisa, lubang tersebut berasal dari dalam kapal selam. Kemudian sang kapten memerintahkan kru untuk menyelamatkan awak kapal Rusia. Namun para kru membantahnya, mereka marah karena merasa Rusia telah menghancurkan kapal Amerika. Namun alasan sang kapten sangat logis karena hanya awak kapal Akula lah yang mengetahui kejadian apa sebenarnya. Tim penolong diluncurkan dan mendapati beberapa orang di sana. Rupanya yang tersisa adalah sang kapten kapal Rusia yang bernama Kapten Sergei. Setelah beristirahat, Kapten Glass memberikan foto kapal Akula milik Rusia kepada Sergei dan menjelaskan bahwa bukan kapal Amerika lah yang menembaknya, namun ada sabotase dari dalam Akula yang kemudian meledakkan dari dalam kapal. Glass membujuk Sergei untuk bekerja sama menjemput Presiden Rusia yang akan diselamatkan oleh tim Navy SEAL. Karena kapal USS Ararkansas tak mungkin bisa melewati perairan Rusia dengan banyak ranjau tanpa bantuan Kapten Sergei yang sangat memahami wilayahnya. Nah, ketegangan film ini semakin seru guys. Mereka menelusuri perairan Rusia dengan penuh ranjau. Namun dengan bimbingan Kapten Sergei, rintangan tersebut pun bisa terlewati. Di tempat lain, nampak pasukan Navy SEAL diperintah Laksamana Fish untuk kembali ke Rusia. Kali ini mereka diminta membebaskan Presiden Zakarin yang telah disandra Durov. Sesampainya di darat, mereka bertemu Pas Pampres yang masih terluka. Mereka memintanya untuk mengantarkan di mana lokasi Presiden Zakarin. Dengan perlahan, mereka menuju lokasi dan tak lama baku tembak pun terjadi. Dengan cepat, tim Navy SEAL berhasil mengeluarkan presiden dari lokasi. Namun salah satu pengawalnya harus tewas setelah meledakkan granat di tangannya. Navy SEAL terus diburu pasukan Durov. Sesampainya di jembatan, mereka ditembaki tanpa ampun. Namun sesaat kemudian, sniper membantunya dan satu persatu pasukan Rusia pun tewas. Tak lama kemudian, mereka cepat-cepat lari ke pantai dan terjun ke laut. Di sana, kapal USS Kansas sudah menanti dan presiden pun selamat. Namun, tak cukup sampai di situ, kawan. Setelah Durov mengetahui bahwa presiden selamat dan dibawa oleh kapal selam Amerika, ia memerintahkan kapal tempur yang menghancurkan untuk membombardir kapal selam USS Arkansas. Bom meledak di dasar laut, namun kapal USS selamat dengan bersembunyi di bawah lumpur yang tebal. Setelah mengetahui kapal USS masih bergerak, kemudian Jenderal Durov memerintahkan untuk menyerang dari darat dengan rudal tanpa ampun. Di bawah laut, nampak semua kru USS Ararkansas tak punya harapan. Mereka pasrah akan bombardir dari darat. Sesaat kemudian, Kapten Glass meminta Sergei untuk membuktikan bahwa seluruh awak kapal menghancur Rusia adalah anak didiknya. Kemudian, Sergei mencoba menghubungi kalau-kalau anak didiknya masih setia dengannya sehingga mau membantunya.
Hold your fire. Sang kapten membantah dan tetap akan melancarkan serangan, namun sesaat dibatalkan setelah presiden sendiri yang memerintahkan. Dari darat, nampak rudal sudah diluncurkan. Mereka semua pasrah tak berdaya. Kapten Glass meminta untuk menahan serangan balik, dan ketegangan semakin dramatis. Namun di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba rudal dihadang dengan senapan dari kapal penghancur milik Rusia sendiri, dan USS Arkansas pun selamat. Tak lama kemudian, kapal penghancur Rusia meluncurkan dua misil ke pangkalan laut milik Rusia sendiri atas perintah Presiden Zakarin. Kemudian pangkalan serta Durov yang masih di sana hancur menjadi debu dan ketegangan antara Rusia dan Amerika pun selesai. Cerita pun selesai dan sangat menegangkan, guys. Nah, aku ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selalu positif. Bye-bye.